Sobat Siklora, sekarang kita akan membuat roti yang lain, yaitu roti 3 warna. Sebelum mulai proses, nyalakan tombol on off yang ada di bagian bawah. Langkah pertama, masukkan pan rotinya. Letakkan pan roti agak miring. Lalu putar ke depan hingga berbunyi klik. Setelah itu, jangan lupa pasang pengaduknya. Langkah pertama, masukkan air, telur, gula pasir, susu bubuk, tepung terigu, margarin, dan ragi instan. Tutup. Untuk membuat roti ini, kita menggunakan menu nomor 1. Begitu Siklora bread maker ini dinyalakan, di layar akan keluar nomor 1. Langkah selanjutnya, tekan tombol lock untuk menentukan berat adonan. Untuk adonan ini, kita menggunakan berat 500. Di layar display akan muncul tanda panah di bawah angka 500. Kemudian, tekan tombol color untuk menentukan warna roti yang Anda inginkan. Sobat Siklora, Anda lihat di layar ada tanda panah di atas tulisan like. Terakhir, tekan tombol start. Setelah proses mengaduk selesai, keluarkan adonan, lalu keluarkan juga pengaduknya. Untuk roti 3 warna, kita bagi adonan menjadi 3. Kemudian, kita beri warna yang kita inginkan. Setelah adonan kita bagi 3, yang satu kita biarkan adonan berwarna putih. Yang satu lagi, kita beri dengan pandan pasta. Lalu kita uleni hingga adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, kita sisihkan. Lalu kita ambil satu adonan lagi, kita kasih warna coklat. Kita gulung hingga adonan tercampur rata. Setelah adonan coklat sudah tercampur rata, sisihkan kembali. Nah, kemudian kita gulung masing-masing adonan sebanyak 5 kali. Kita gulung. Balik lagi. Lakukan sebanyak 5 kali. Sama kita lakukan sebanyak 5 kali.
Setelah adonan kita giling semua, lalu kita pipihkan lagi masing-masing adonan, kemudian kita tumpuk.